jeli, ibu cek PA lu. Gak pula, dia dikatain PA. Siapa PA? Dia PA! Gua dikata PA, boy. Siapa yang PA? Dia PA! Ogah, gua latihan, males banget. Ogah, lu. Tau nih, males banget. Nurul, gua denger ya, lu males lu. Gua bilangin lu, Nurul. Istighfar lu. Istighfar. Pakai nada. Astagfirullah. Nurul. Lu mau latihan gak? Gak. Ya udah, gua bilangin. Bentar. Cepuan banget. Tadi katanya enggak mau latihan. Mau latihan enggak? Iya, gua latihan, tapi jalannya misah. Mogok gua sama lo. Ih, misah. Lu mampir di warung poin dulu, gua tahu lu. Sujon banget sih jadi orang. Udah gua mau latihan gua amat. Lu lewat sana awas mampir warung poin dulu ya. John. Apakah kalian sudah coba mencari media sosial? Semalam sih gue udah cari, Jak. Tapi belum ada yang cocok, Jak, buat judul skripsi gue, Jak. Kok kamu gimana, Sid? Aku selesai habis, Jak. Hah? Habis? Jak, Siti, setiap tanggal segini enggak pernah punya pulsa. Oh my God, Jak. Oke deh, gue bantu otak-otak gue. Tunggu sebentar. Udah, Jak. Cepetan, Jak. Jangan lama-lama ya, Jak. Iya, sabar. Nah, ini ada nih di satu babakan. Duh, jauh banget itu, Jak. Oh, jauh. Lu kira gua mau mancing sama foto-foto di danau. Ah, nggak mau, ah. Yang lain, Jak. Oke deh, cari lagi deh. Nah, ini ada nih di Tanah Abang. Tanah Abang? Ya, jauh juga itu, masih. Jauh, jauh. Kalau di Tanah Abang, gue sama Siti yang ada shopping terus. Gak mau juga, Jak. Oke deh, cari lagi deh. Gak sopan kan bentuknya. Lagi lu kelamaan sih, Jak. Ya sabar. Kan gue jadi kesel juga sama lu, Jak. Ya maaf. Namanya jangan gitu, aku jadi kelamaan nanti. Ya lagi ya, mendapatkan hasil.
Nah ini ada nih di petukangan, kampung budaya Betawi. Nah iya itu perek, dekat. Iya Ti, bagus itu Ti kayaknya Ti, coba lihat lagi Jack. Gimana, bagus gak? Oke, gue mau, cocok sama di deskripsi gue. Nah solusinya itu bagaimana kita kesana? Naik motor sih enaknya. Loh, aku gak punya motor tuh Jack. Apa kamu punya motor? Sebenarnya punya sih. Jack lu aneh dah, ngajak gue sama Siti naik motor, tapi lu gak ada motornya, gimana sih Jack? Oh naik angkot gimana deh? Ayo saya mau sih. Aku gak mau apa, panas hujan, mana gue pakai baju begini Jack, gak mau ah gue. Sosi tahil, naik ojol. Ya, saya gak punya duit habis nih. Hah habis? Siti, lu duit gak punya, pulsa gak punya, bingung banget gue sama hidup lu. Ya maklum, belum ditransfer, mamaku belum panen di kampung. Minta transfer dong Ejak, sama mbok lu Ejak. Oke deh, bayarin dia ya. Oke. Masukin laptop gue dulu sama buku. Ayo Ejak, cepetan Ejak, udah mau hujan, gede gini. Ayo cepet. Stop! Ada apa lagi nih Ejak? Oh duluan sih yang jalan. Lagi pula yang benar kan kesini, eksana bukan kesini. Siti, lu terlalu buru-buru juga sih Siti. Maaf. Ayo Jaka. Ya maaf, burung saya maunya cepat. Makanin, sekarang mah kudu pasar dulu, itu juga kalau ada. Sekarang lagi dah musimnya hujan, ntar banjir ngomel-ngomel dah. Payah. Aduh, lapar amat perut gue ya, ngomong mulu. Mobil storan ada dalam gua, kagak ada store-store, kagak semunggah banget kerjanya dah. Bos nih, rezeki nih kayaknya nih, pas banget belum lapar. Ada apaan ya cuman ya, angkat dulu aja dah. Halo, assalamualaikum. Iya bos, lagi nyantai aja kita. Apa ya, mau kasih kerjaan kali? Ya elah cocok banget dah. Emang kita lagi lapar ini, butuh banget duit. Iya. Boleh tuh bos, apa tuh? Waduh. Emang berapa bos? Buset dah. Banyak amat ya.
Ya mau, masak aja mau rezeki. Ya udah bos, tempat biasa ya. Ya ya, makasih bos. Assalamualaikum. Ya iya, jadi dah nih gua. Kenyang nih perut gua. Aduh Ti, lu salah alamat kali Ti. Enggak, ini sebenarnya sih tidak, Noe. Di sini 5 menit lagi Ti. Iya, kita cari saja lagi yuk. Aduh, mana kaki gue pegel banget Ti. Jalan kemana sih Ti? Sebar. Nah Ti, apa itu? Tol. Jor, bener kan itu jalan tol? Iya, itu betul sih. Nah, tapi dari situ sebentar lagi Ti. Iya, tapi ini bukan di situ coba. Aduh, Siti, lu mah ngajak gue muter-muter terus, Siti. Benar sih, capek banget. Ini satu ke satu. Ah, males banget gue. Ya memang kita. Maaf, Bang, maaf. Gila lu ya? Kagak pakai mata lu jalan. Pake. Maaf, Bang. Teman saya enggak sengaja, Bang. Lu punya mata kagak jalan di kampungan orang? Gue lagi nyantai lu tabrak-tabrak. Nah ini ada mata saya dua tuh Bang, masih nempel. Abang lihat nggak nih tuh? Buset, mau gugin picek satu? Ya enggak Bang, lu aja gue nabrak apalagi atuh. Bener. Si Siti. Bang, yang sopan dong kalau bicara, lihat saya pakainya rapi begini. Mahasiswa ini loh. Mahasiswa apa ke lu kedua? Jalan tak ada sopan-sopanan di kampungan orang lu. Ya kan udah minta maaf Bang saya sama teman saya. Minta maaf dulu lu, emang gue Tuhan minta maaf dulu. Siap, Bang. Nih, udah pasti tahu. Lihat, aku ada alamat Titi mau cari tempat budaya itu. Tahu tidak? Coba. Ujuk, udah nabrak. Minta alamat sama gua lo. Karena saya belum tahu, saya bertanya. Mana sih lu? Kampung budaya. Kampung budaya? Lama banget sih membaca aja kok lama. Ah, tanya. Gak ke sekolah dulu, ke sekolah. Buset deh, gue gatak juga lu. Maaf, Siti. Maaf Bang, temen saya emang begitu Bang. Ajarin lah temen lu, agar sopan-sopan lu. Iya emang dia begitu Bang. Ini Bang, saya nyari kampung silat petukangan Bang. Di sini 5 menit lagi Bang. Kampung silat petukangan? Iya, abang tahu gak Bang? Abang apa Bang? Tahu sendiri Bang. Gua tahu itu alamatnya. Oh, di mana, Bang? Masih jauh, masih 1,5 jam lagi, muter lagi. Lah, di sini 5 menit lagi lo ngapa jadi 1,5 jam lagi, Bang? Error itu. Bang, error apa ngapa, Mat? Ya terserah lu dah, gua orang sini. Lah, emang abang serius orang sini? Ya serius orang sini, gua jagoan sini. Bener, Bang? Iya, gua beneran, kagak bohong. Bohong, Noy? Dia bohong, orang kita sudah dekat. Ya terserah lu dah. Ya udah Bang. Gua mau nganterin. Yaudah. Iya, gua mau nganterin. Makasih ya Bang, makasih banyak Bang, mau nganterin ya Bang. 300. Hah? Mahal amat Bang, gua pake duit Bang. Lah iya, nganterin gratis ya amat. Ih. Bang, gua pake duit dah Bang. Lah iya, namanya nganterin ngojek, pake duit. Sisi, gimana? Awar, orang kita suka. Bang, saya punya gocap doang, Bang. Berapa? 50.000, Bang. Wah, 50.000. Zaman sekarang dapat apaan 50.000? Dapat pahala kalau abang nganterin saya. Pahala? Gua lapar. Emang pahala bisa beli makanan? Emangnya abang gak masak di rumah apa? Lah, pake ngomongin nyawa gua. Emang lu mau masakin gua? Emang gua bini lu? Ya, lu. Selamat, ya. Baru kenal, ngakuin bini. Lagi lu pake ngomongin nyawa gua. Dapat nggak Bang? Anterin kita ke Bang. Yaudah dah, gua murahin. 200. Aduh Bang, mau ngasih nih mahal tuh kalau nggak punya duit sama sekali Bang. Lalu berdua juga lu. 200 sih. Udah, nggak apa-apa. Yuk, yang penting. Hah? Lama bener lu diskusi lu. Nggak punya duit saya. Emang saya punya duit, tapi saya bingung. Yah, elah lu lagi pake dateng. Apa lu maksudnya? Gak punya duit, Bang. Ngapain sih lu kemarin? Lu yang ngapain? Malak-malak begitu. Malak-malak? So tau lu kan baru dateng. So tau. Gua denger! Itu perempuan, Prang!
Ya, kagak. Ya cuma lu gak jadi nasehatin gua. Lu kan emang gua tuan gua. Ya biar kata lu lebih tua dari gua, kalau emang lu salah ya gua nasehatin. Buset, bener-bener nih perempuan. Banyakan bacotnya. Emang lu berani sama gua? Lah biar kata gua cewek, gua gak takut perawan lu. Oh lu jadi berani sama gua? Ya berani lah. Buset nih. Gambang, ya? Oh, emang Mas mau kemana? Temenin Mas di
mahasiswa skripsi di kampung budaya Betawi Ketubangan. Yang silat-silat itu ya? Ya itu. Saya mau ke sana, abang mau nyantar. Boleh deh. Yaudah ya. Ayo. Situ. Sampai elu dan ketua di sanggar sini. Saya kurang tahu duduk dulu, Pak. Jangan!
nenek yang kagak punya pikiran. Ada apa, Pak? Ada apa, ada apa? Astagfirullahaladzim. Nyanya? Ada apa? Lo, Bang Gompal datang-datang marah. Marah? Iya. Kenapa? Tahu? Nah, gua mau tanya sekarang. Ah. Yang tua di sini siapa? Gua. Ayah tahu selainnya siapa anak yang paling tua? Siapa ya? Lu. Lupa. Kenapa tuh anak baru kemarin ditunjuk jadi ketua sambal di sini? Oh, masalah ketua. Lah. Ya udah, duduk ya. Ini pegel nih berdiri mulu, ya. Gua kagak pakai duduk, gua udah panas. Lu kalau dikasih tahu, duduk. Mau gua pentung lu. Kayak waktu bocah. Patah tuh kayu anak aki gua. Lagu lo, duduk. Nyanya. Nih, duduk sini aja dah, biar deketan ya. Nyanya. Ada dah, pinggang, pinggang. Apa, Pak? Masalahnya apa? Masalahnya, masalahnya apa? Seharusnya Nyanya itu tahu tuh yang lebih tua. Jangan saya dengar dari mulut orang. Lo sih cuma anak baru kemarin suruh mimpin sambar mari. Buset deh Nyak, gua harga diri gua anak paling tua gimana ya? Tawa lagi nenek-nenek, ampun gua. Mau, mau. Makan abisin lah. Lo mah, ini enak. Gigi gua bersih. Makanya lo makan abisin lo, bumbunin abisin lo. Cepat bangun gua. Marah-marah. Sabar, sabar. Lu masih penasaran sama gua? Ada gua, ada gua. Ada gua, ada gua. Gua ngerti nih orang tua tinggal satu-satunya, tapi kagak punya pikiran. Seharusnya kan ngomong baik-baik nih. Lu sebagai adik, gua sebagai abang, kita ngomongin baik-baik nih. Gimana cara, gimana baiknya? Yang mana yang bagus, yang mana yang jelek? Iya, gua tahu. Kita bareng-bareng, Bang. Ampun gua mah. Pak, Jun, Nyanya, lu kan saudara. Lu saudara, ya, anak-anak gua. Tahu. Terus ngapain pakai ribut? Ya sekarang gini aja Nyak, gua denger masalah di sanggar yang mimpin dia dari mulut-mulut orang lainnya. Ya, lu aja kebangetan goblok. Bego banget. Anak sendiri dikatain bego, gimana itu orang tua? Bang. Oh. Astagfirullahaladzim. Iya, Pal. Lu kan tahu sendiri. Enjum lebih rajin latihannya ketimbang elu. Gua puyeng di rumah mulu. Nah, itu dia. Ngapain lu kelayaban, ngalor ngidul. Gua mah takut, Pal. Takut. Nah, gua di rumah udah kagak dianggap. Begini aja kagak dianggap kok, mendingan gua nongkrong. Gua rumah indung enak sono, merame-rame. Nah, itu yang gua takutin. Kemarin, Jum, kemarin tahu kagak? Betulnya. Yang nongkrong di warung yang Po Indun. Nah, apa? Ketangkep perkara apa? Narkoba, Pak. Lah kan itu kan dia, Nyak. Lah saya emang kagak main yang begituan. Iya, namanya orang ya. Aduh. Gak tahu. Ampun, lah gua sama anak sendiri kata begitu. Neng, duduk. Diri ah. Duduk lo, ngeliatin gua lagi, gua cium lo. Iya, ya. Duduk, Kang. Iya, ya. Takut lo sama gua. Duduk ya, ntar kakinya gempor. Pal, inget. Ya, inget almarhum baba lu. Kenapa? Kan dia udah mewarisin ini untuk lu berdua. Ayah taunya, tapi inget nih sebagai orang tua tuh penengah. Gimana baiknya? Gopal, Ucup, kita ngopi baik-baik. Lu gimana? No tanah yang no buat lu, tanah yang ini buat lu. Begitu! Ah, lu mah emang ada maunya. Lah! Perkara tanah lu sebut-sebut. Ya bukan begitunya, istilah kasarnya nih. Om Bapak bilang nih, kalau orang Betawi mah beklima, bisa beklima gitu ngomongnya. Lah, lu kan udah beklima. Lu nya aja ngaya baik. Ngapain? Ya lah gua gak dianggap di rumah mau ngapain, lu gua ngaya. Apa lo, gua cium lo? Udah, gua sambit lo lama-lama. Pal, dengerin. Ya, Jum. Iya, ingat zaman dulu, engkong lu, engkong Jali,
bikin apa nih? Bikin di perguruan, Pal. Jom. Astagfirullah, sekarang perguruan udah udah kemana-mana. Ibaratnya mah, kalau kata anak zaman sekarang, keseantero gitu. Paham gak lu? Pahamnya, seharusnya nih Nyan yang bilangin kalau masih jumbang. Gimana baiknya nih Bang Isanggar? Ayo apa abang yang mimpin? Kan enak, ini kagak ada omongan. Gua denger dari kuping gua lo. Buset deh. Secamat orang ngomongin begitu. Buset, pas keluar lagi secamat ngomongin. Secamat lu dengerin, belum seantero. Emang kuping gua nya. Dah, dengerin ya. Nih, buat adek-adek, mbak-mbak ya. Terus nih, yang laki, nah yang cakep ya. Dengerin nih. Ya, nyak mau cerita. Jadi, zaman engkongnya Gopal sama Injung bikin di perguruan agak gampang. Susah. Darah tumpah-tumpah. Sama ini ada darah tumpah-tumpah tadi. Ini mah perkara lu. Lu galak amat sama anak, nak. Masya Allah. Dengerin dulu, Pal. Dulu zaman Kong Jali tuh dia ditangkep. Mengapa? Apa? Perkara salah paham. Gua kagak mau anak cucu gua nanti salah paham terus ditangkep. Lu diem aja lagi ngomong. Diem aja lagi lu. Dengerin, diem. Dengerin. Bungang. Lanjut. Ya. Marah mulu sabar apa? Dengerin. Oke, kok lu ceritanya? Kemana? Oh, ke kampung dadap. Ngapain? Kawin lagi? Sembarangan lu. Lu ngapain? Astagfirullah, kata kawin lagi engkongnya. Siapa buang sampah sembarangan? Ini kali ini. Ini siapa emang ini? Cakep banget. Lanjut. Terus, ya ngapain? Noh, sembunyi. Terus, ngapain lagi? Dengerin nih. Dia ketemu sama jawara. Terus? Engkong Murhali. Belajar silat dia. Begitu. Paham kagak? Paham. Makanya sih gua belajar. Dari ilmu yang 1, 2, 3, 4 sampai tamat nya aing dong belajarnya begitu nya. Lah kenapa masalah begini gua dilupain? Lah coba itu. Kagak lupain. Ngopal. Woi, set cariin. Tah, kamu. Ngapa? Sini, Bang. Nah, jalan bener aja lu. Gua dibanting. Masih burut. Iya. Oh, ayo. Takut kalah. Sakit bener lagi. Terus. Jadi gini, Bang. Gue mau datang ke sini, mau ngajakin lu bisnis. Rampok, bunuh orang, kebeda. Ujuk. Bilang bunuh orang, bener-bener lu. Janda lagi, janda. Enggak. Pokoknya, ini bisnis. Menguntungkan, Bang. Oke, Bika. Bukan dia lagi. Apet-apet, Bika. Nah. Selamat malam. Iya, Pak. Ada tamunya? Kami dari kepolisian. Polisi ya, Nyak? Dari polisi. Gimana ini? Masuk, Pak. Pak, silakan, Pak. Begini, Bu. Iya. Iya, Pak. Kami dari kepolisian mendapat kabar bahwa di kampung Petukangan ada bandar narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu? Pak. Siapa itu? Bang Gopal, Nyak. Gopal. Innalillahi. Pak. Ibu tahu apa, Nyak? Kagak ya, Nyak? Pak. Kagak, Nyak? Ya Allah. Bukan, itu bukan saya. Yang mana? Liatin, coba. Ini, Bang. Liatin, coba. Bukan itu. Bukan. Bukan itu. Woi, Pak. Woi, apa-apaan, Woi? Woi. Apaan, Woi? Woi. Apaan? Ya, Pak. Lepas, Woi. Bukan salah. Siap. Lapor, Komandan. Apun. Ya, ampun, Pak. Apun, Pak. Komandan. Siapa lagi tuh? Siapa lagi tuh? Dari hasil penyelidikan kami di sini, tersangkanya bukan saudara Gopal, tapi Gobra. Lihat, Pak, nama boleh sama, muka beda. Diam. Bentar, Pak. Ini matanya bentar. Polisi. Makan apa nih? Oke. Oh iya, Pak. Ibu. Ah, kan ya, bukan kami Aikan. Mohon maaf. Iya. Letnan, bawa Gobra ke kantor. Siap. Ya Allah. Bukan
gua. Lepasin, lepasin. Hei! 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 Ini bengkel lo, Pak! Polisi. Aduh, perbuatan polisi-polisi pengelam ini mah. Anakku. Buka! Polisi semua tugas pasti ada kesalahan dan kelalaian. Namanya manusia. Kami mohon maaf. Ya, ya. Namun demikian, jaga kampung. Ya. Bebas dari narkoba. Ya. Saya akan pertahankan. Nah, Anya, bukan ayah, Nya. Pak. Hah? Bukan lu ya, Pak. Bukannya ayah berani, Nya. Di tes urin, Nya. Tes urin? Iya. Itu tes apaan? Tes kencing, air seni. Air seni? Air seni, kayak orang ibu hamil, ini malah lain. Tentang narkoba, bukan orang hamil. Bisa kayak saya bunting lagi. Ya Allah. Nah, bunuh gila kali. Wah, ngeri banget dah. Kagaknya ayah mah. Berani sumpah ya, Nyak, berani sumpah. Emang si Gopar yang bandel, emang si Gopar teman saya emang itu. Tapi lu kagak. Kagaknya, beneran aja. Bener. Alhamdulillah. Ampunin, maafin ayah Nyak kalau bisa lah Nyak. Maafin. Bayan, bayan. Ya, maafin lu juga sama. Tuh. Makanya, coba. Bayan, gua mah pengennya kendaraan udah akur, Pak. Ini rame, rame. Ya, ya. Saya bakal jaga nih sanggarnya. Berdua sama adek ya. Berdua ya. Benernya, saya jaga. Gak bakal lagi-laginya. Gak bakal, sayangnya. Saya ngenin-nenginnya. Insya Allah, enggak. Saya ngenin-nenginnya. Umroh dah, umroh dulu. Jangan haji mah, haji belum mampu. Iya. Umroh, umroh, insya Allah. Jangan pakai narkoba. Kagaknya, kagaknya. Jum. Kagak.